your fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Please, sebelum tonton video ini, tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih, teruskan menonton. I love you. Hi guys. Hari ini aku terfikir tau, macam nak buat prank gitu kan. Dan 5 kawan aku kat WhatsApp. Dan aku akan prank, aku nak tengok macam mana reaksi diorang bila aku cakap yang aku nak cuba merokok gitu. Ini aku nak cerita. Sebenarnya aku dah pernah buat prank kat Iqman, dan aku terfikir nak masukkan kat YouTube. Tapi masalahnya kamera tu mati. By the way, aku prank ni bukan suka-suka, okay? Aku cuma nak buktikan reaksi sebenar. Kalau contoh, kalau korang merokok pun tak ada faedah, sebab korang akan lebih dijauhi oleh orang dan kawan-kawan korang. So, ada seorang. Aku mula dengan, aku nak bagi tahu something ni. Something sebenarnya. Minta maaf korang, siapa-siapa yang kena prank. Aku minta maaf sangat. Aku tak berniat. Ini hanya untuk buat konten pengajaran dekat video aku. Penting sangat-sangat. Aku dah penat. Aku rasa kan aku buat macam terbalik kan gitu. Aku tak fokus. Aku rasa kan macam tu eh. Aku rasa orang kata merokok ni boleh tenangkan seseorang gitu. Kalau aku merokok, dia balas. Tapi aku tak nak, aku nak okay, ini mangsa kedua. Dia sebabkan tadi aku spam, dia tak balas. So kita cari mangsa lain. Lepas tu buat emoji. Emoji. Aduh ya. Emoji. Tapi aku tak nak tu, aku straight to the point. Aku cakap, orang kata, aku ulang lagi. Orang kata merokok ni boleh tenangkan diri. Diri buat macam tu kan? Boleh tenangkan diri gitu. Aku kenapa sebenarnya? Nanti diorang dah balas semua, baru aku akan sambung video ni, okay? Dan please jangan marah aku, siapa-siapa yang kena prank ni. Aku tak berniat apa-apa. Niat aku just nak bagi pengajaran dekat orang kat luar sana. Cause all of me loves all. Dia dah balas. Ada seorang. Lagi tiga. Lagi dua. Harap tunggu diorang reply gitu. Jom kita tanya lagi. The others, the stars in hiding. We are a secret. Close to each other, that's why we uncover. That's why we uncover. My silence is in your arms. When the world gives heavy burden, I'm
sebabkan mereka semua dah balas. So, ini tiba masanya untuk tengok apa balasan diorang. Okay, ini member terbaik aku dan gimana kita buka? Aku excited nak tengok, nak baca apa yang dia hype. Okay, 4 mesej daripada dia. Dia kata, penat apa? Dekatkan diri dengan Allah, ingat Allah. Lepas tu dia cakap, dia balas apa yang aku cakap yang dia aku tunjuk. Kau jangan gitu, tengok muka yang sini. Dia mentang macam apa kan? Tidak akan seperti itu kan? Sebab aku balas semua sekali. Okay, yang kedua, tadi tu perempuan, ini aku tu lelaki. Okay, 7 mesej daripada dia. Aku nak baca dulu. Kata, Boleh. Okay, kita tak habis dulu sekejap. Nanti aku kasih summary je. Dia kata, boleh tapi Anis actually sedang slowly hurting your inner health. Hisap rokok ni long term punya effect tau, dia kata. Rokok akan menyebabkan berat menurun dan cancer-cancer. Kalau nak semua tu, try lah. So, maksudnya kat sini, dia memang takut-takutkan aku untuk menjauhi rokok. So, maksudnya dia macam, dia tak nak, dia tak suka orang-orang yang terlibat dengan rokok ni. So, aku tak tahu nak cakap apa. Serius, aku tak tahu nak cakap apa. Tapi korang faham eh, maksud aku. Orang ketiga. Aku mesej lelaki juga. Okay, aku kata macam ni kan tadi. Orang kata merokok ni boleh tenangkan diri. Apa pendapat kau kalau aku cuba merokok untuk lupakan masalah? Lepas tu ini balasan dia. Ini aku tercakap tadi dia punya reply. Dia kata, oi, kau dah kenapa? Kau cuba cerita apa masalah kau. Janganlah buat benda merepek. Benda kalau tak pernah cuba, jangan cuba-cuba. Okay, masuk dia kat sini. Aku dapat tengok lah kalau ini macam ni. Kalau ada sesuatu masalah aku, cuba cerita dan selesaikan. Macam cukup masuk dia. Janganlah buat benda merepek. Maksudnya macam, kau tak boleh nak rosakkan. Yelah, Allah dah bagi kau sihat gitu. Takkan kau nak buat diri kau tu sakit dengan cancer. Siapa je nak sakit kan? So tolonglah jangan nak nak rosakkan badan kau sendiri dengan carcinogen, carbon monoxide yang ada dalam rokok tu. Okay. Orang yang keempat. Ketiga, aku kesan. Kawan aku yang perempuan. Dua je balasan dia. Dia kata, hey, jangan sesekali tenang tak tenang benda tu boleh ancam nyawa. Maksudnya rokok lah. Rokok tu mengancam nyawa. Yes. Rokok tu sangat mengancam nyawa. Bayangkanlah sebenarnya orang yang hisap rokok ni. Minta maaf eh. Buat apa, bagi pendapat aku lah. Buat apa kau nak hisap rokok? Benda tu hanya akan menghakis umur kau dan kesihatan kau juga. What's the point kau nak merokok gitu? Seterusnya, orang keempat. Ya Allah, ni aku baca mesej pun dah 6 minit dah. Aku pening lah macam ni. Untuk kata dua, tiga, empat, lima. Okay, kata sini. Cakap, orang cakap merokok boleh tenangkan diri and blablabla macam ayat tadi. Then, kawan aku ni balas, boleh rokok tapi rokok gula lollipop gitu. Sedap tak bahayakan kesihatan, cuma manis. Mostly
orang akan dia akan cuba menjauhi diri daripada kau. So kau akan bilang kawan-kawan, maybe kau mungkin ada kawan lagi, tapi rasa kekawanan dia tu tak sama macam dulu lagi bro. Tu bro and sis. So, aku rasa itu je kot. Oh tak, aku kena tanya diorang dulu. Boleh tak aku masuk dalam YouTube? Okay, aku kena minta izin dulu, okay? Aku nak beritahu ni. Tapi sebelum tu kau jangan marah eh. Macam tu. Tapi sebelum tu jangan marah eh. Ini hanya prank. Buat emoji gitu kan? Boleh tak kalau aku upload kat YouTube aku? Gitu. Sudah diizinkan guys. Okay. Okay. Itu sahaja untuk video kali ni. So, jumpa lagi pada... Aduh, cakap aku jahat. Minta maaf sangat-sangat. Tak berniat. Okay, tak berniat. Ini hanya untuk video pengajaran. Okay? Assalamualaikum. See you on the next video. And don't forget to subscribe. 2, 3.